Bismillah. Untukmu yang dalam penantian panjang, bersabarlah dalam taatmu. Perbanyaklah melangitkan doa-doa suci romantismu kepada Sang Maha Pemilik Cinta. Mungkin ujian dirimu sangatlah berat, tetapi apakah engkau tahu bahwa hatimu kuat dengan kekuatan doa tulusmu? Ya, dengan kekuatan doa-doa tulusmu. Perbanyaklah sujudmu kepada Sang Maha Pengasih, karena Dia tidak akan pernah membiarkanmu sedih dalam penantian panjang seorang diri. Jagalah cintamu agar tetap utama kepada Sang Maha Cinta. Kuatkan hubunganmu dengannya, ya, dengan Dia yang menciptakan cinta, dengan Dia yang menguatkan hatimu agar tak lelah dan menyerah. Percayalah, seperti hujan yang merindukan bumi, seperti langit yang merindukan senja, semua ada waktunya masing-masing. Percayalah bahwa semua akan indah di saat yang tepat. Tidak datang terlalu cepat dan tidak pula terlambat. Tetaplah tersenyum. Perbanyaklah doa-doa indahmu. Meraihlah pada Rab pencipta cinta. Karena indahnya penantian suci saat engkau mampu bersabar dalam taat. Boleh jadi menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dan menguras emosimu dan juga kesabaran hatimu. Namun percayalah bahwa selalu ada hikmah di balik penantian panjang. Terkadang penantianmu hampir saja berakhir, namun gagal karena kerikil tajam dan tebing curam, sehingga keadaan memaksamu mundur mencari jalan keluar menuju jalan yang sebenarnya. Tak peduli berapa kali engkau terjatuh dan tertusuk duri, namun belajarlah untuk mampu membalut lukamu dengan sabar. Di antara tangismu, tetaplah tersenyum tangguh. Tak peduli berapa kali engkau diacuhkan dan hatimu dihancurkan, tetaplah kuat dengan terus yakin bahwa engkau tak sendiri. Ada Allah bersama dirimu. Ada Allah yang akan menghadirkan pelangi setelah badai hebat. Akan ada tangis haru dan senyuman manis yang akan menghiasi wajahmu dalam waktu yang bersamaan. Hingga saat itu tiba, teruslah kuat, teruslah bersabar, melangkahlah dengan pasti, dengan penuh keteguhan hati yang mantap, dengan keyakinan yang kokoh, tanpa ragu sedikit pun. Saat hari itu tiba, Allah seolah mengatakan kepadamu lewat isyarat alam, lewat hembusan angin. Allah seolah mengatakan, wahai hambaku, inilah sebagian kecil hadiah dari kesabaranmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya ingin engkau lebih tangguh. Aku hanya ingin hatimu lebih kuat dalam menjalani hidupmu, karena perjalananmu masih panjang, perjuanganmu masih panjang. Akan ada banyak rintangan, kerikil tajam, tebing yang curam, lembah yang dalam, dan tantangan di luar sana, di depan sana yang menunggu dirimu, yang akan menghambat perjalananmu. Allah hanya ingin kita menyadari itu. Allah hanya ingin kita sadar. Allah hanya ingin dirimu sadar bahwa tidak akan ada sesuatu yang indah yang mampu diraih tanpa perjuangan. Dan sadarilah bahwa sesuatu yang indah itu
tidak akan mudah didapatkan semudah dengan membalikkan telapak tangan seperti pelangi yang hanya hadir setelah badai hebat, setelah hujan lebat. Barulah dia hadir pada saat itu, menampakkan dirinya, menampakkan keindahannya, menampakkan warnanya yang bernawan. Seperti itulah hidup. Penantianmu masih panjang, kisah indahmu masih panjang. Tapi percayalah, Allah yang telah menggoreskan skenario hidupmu, karena Allah yang telah menggoreskan skenario hidupmu, skenario hidup kita, dirimu, diriku, dan dirinya, maka Allah pula yang tahu apa ending dari skenario tersebut. Percayalah, penulis, perancang, dan sutradara terhebat dari setiap skenario di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah awal dan tidak berakhir, dan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin membiarkan hambanya seorang diri melewati rintangan dan perjuangan yang begitu panjang tanpa dukungan, tanpa kekuatan dari dirinya? Kenapa dia dikatakan Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang? Karena dia adalah sumber dari segalanya. Sumber kekuatan hati kita ada pada dirinya. Bila mana kita kuat, bila mana kita yakin bahwa akan ada kemudahan setelah kesulitan, maka itulah yang akan terjadi. Tetaplah berbaik sangka, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula akan menyertai kita. Penantianmu mungkin masih panjang, namun bukan seberapa kali penantianmu dihancurkan oleh orang lain, bukan seberapa kali orang mencoba menyakiti hatimu di dalam penantianmu, tetapi seberapa kuat engkau memaafkan mereka, seberapa kuat engkau tetap tersenyum dalam tangis dan lukamu, seberapa engkau kuat berdiri di hadapan banyak orang dengan tangguh, dengan kokohnya dirimu, dengan senyummu yang tetap menghias di wajahmu, dengan ucapanmu yang tetap teduh, dengan pandanganmu yang tetap menyejukkan. Itu yang Allah ingin lihat. Bukan karena engkau ingin disulitkan dalam hidup, tetapi karena engkau adalah hamba-hamba terpilih, maka engkau diuji. Jadi bersyukurlah, karena engkau adalah hamba-hamba pilihan. Karena senyummu indah apabila dia tetap menghiasi wajahmu. Barakallah. Semoga kebahagiaan bersamamu, semoga kebahagiaan menyertai hidupmu. Dan jangan pernah lupa untuk bersyukur. Syukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup, baik itu suka maupun duka. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.